Semangat warga untuk membantu pelaksanaan pekerjaan sasaran fisik menjadi motivasi tersendiri bagi anggota Satgas agar pelaksanaan tersebut dapat terselesaikan. Dan Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga Letkol Infantri Loka Jaya Sembada menyebut bahwa segala aktivitas TMMD Reguler ke-110 di Desa Ketapang tak lepas dari dukungan semangat para warga. Hal tersebut diungkapkannya saat melakukan pemantauan ke sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pembangunan TMMD Jumat pagi. Pihaknya menilai antusias warga setempat ditunjukkan sejak awal dilaksanakannya TMMD hingga saat ini. Hal tersebut pun didasari atas kesadaran para warga atas manfaat yang akan dirasakan ketika TMMD sudah selesai. Dan Satgas menyampaikan manfaat dari program non-fisik maupun fisik akan dirasakan warga yang selalu memberikan dorongan semangat serta ikut terjun langsung dalam melaksanakan pembangunan. Pihaknya berharap para anggota Satgas selalu mempertahankan semangat dan solidaritas menjaga negeri tercinta. Warga selama ini ya cukup antusias bersama-sama dengan anggota kami, anggota TNI dalam melaksanakan kegiatan TMMD ini. Karena mereka juga menyadari bahwasannya manfaat dan hasil yang akan dicapai untuk kepentingan masyarakat kita sendiri. Mungkin ada himbauan kan terkait dengan proses pengerjaan pembangunan ini kan? Himbauan saya selaku Komandan Satgas tentunya tetap pelihara semangat untuk membangun negeri ini bersama-sama bergotong royong antara masyarakat dengan TNI. Pihaknya meyakini pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan lancar karena didasari kemanunggalan TNI dan sinergitas antara TNI bersama masyarakat. Tim Liputan, Bandung TV.